Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menghilangkan peringatan storage full, atau yang padahal kita setahu kita ya hanya sebagian menggunakannya tapi sudah terlihat habis. Jadi kita akan membuatnya tutorialnya saja. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Tapi sebelum itu saya minta maaf ya. Belakangan ini saya tidak upload video karena ada UTS ya. Saya masih belajar, jadi saya harus belajar dulu di rumah dan menyetop videonya ya. Oke, kalau begitu tutorialnya akan segera saya mulai. Tapi sebelum itu kalian bisa klik dulu tombol subscribe warna merah di bawah dan juga tombol like serta komen untuk menilai video ini kurang dan lebihnya. Oke, langsung saja kita mulai ke inti videonya. Oke, pada langkah pertamanya cukup mudah untuk mengecek atau menghapus file atau peringatan ini yang tidak bisa dihapus ya, atau geser cukup mudah. Kalian cukup masuk ke file manager ya. Pertama, file manager kalian cari data yang merasa tidak berguna untuk dihapus. Tapi biasanya ya file yang tidak berguna pada HP itu pada yang sering menumpuk di WhatsApp, downloadan kalian tidak sadari sama sekali, pada DCMI ini seperti screen recorder, kamera yang kalian lupa untuk menghapusnya, dan juga WhatsApp itu sangat rentang pada sampah-sampah yang tidak berguna. Kalian lihat pada penyimpanan smartphone saya, internal HP saya adalah 16 GB, penyimpanan yang dapat digunakannya hanya 8.51 GB, dan kita bisa lihatnya tandanya di sini selalu penyimpanan habis dan tidak bisa di hilangkannya. Jadi kita cukup cari saja file sampah yang perlu dihapus. Pertama kita cari di DCMI. DCMI ini juga sangat rentang ya pada file sampah-sampah di yang tidak berguna gitu. Screen recorder kalian bisa lihat, walaupun sedikit, jika kalian mempunyai banyak tapi tetap saja menumpuk. Jadi kita langsung saja hapus ya. Kita hapus. Nah, kita lihat cukup lega berapa, 0, GB ya. Kita cari lagi download. Nah, ini kita bisa lihat ada ratusan MB yang berkali dua kali lipat di sini. Ini juga sangat mempengaruhi internal kita. Jadi kita bisa langsung saja ya menghapusnya. File seperti yang tidak berguna kita pilih saja yang mau kita hapus. Nah, dan pada daerah yang rawan sekali lagi itu WhatsApp. WhatsApp terdengar sangat familiar, kecil filenya seperti foto dan video atau seperti foto yang kita kirimkan teman itu tetap. Nah, kita lihat masih tercampur, kita geser, kita bisa hapus ini ya. Kita hapus, kita tandai semua, ini semua adalah file sampah, kita bisa menghapusnya. Kita hapus. Terus di mana lagi kita pilih media,
seperti audio ini 3,3667. Tapi kita bisa menghapusnya, tapi tidak bisa dihapus ya. Ya cukup itu saja. Nah, ini kita langsung ke video saja. Videonya kita bisa lihat. Jika Anda mengirim file ke teman Anda, file itu tidak akan terbuang tapi tersimpan di sini. Kita bisa langsung menghapusnya. Jika kalian ingin menghapus data file yang kalian inginkan seperti image, ini seperti sangat banyak ya. 7,8,54 itu jika dikali 100 itu juga ber-MB-MB lipat yang kalian simpan di dalam kartu internal, jadi kalian bisa menghapusnya semua. Oke ya, pada penanggulangan yang keempat kita bisa cancel saja atau keluar dari new file. Kita cari peraturan, kita masuk saja ke peraturannya. Masuk ke peraturan, kita cari penyimpanan. Penyimpanan ini juga sangat tentang pada full storage ya, mempengaruhi sekali. Kita cari, terus kita klik saja. Nah ini kalian lihat pada HP saya hanya tersedia 807,25 MB. nah sekarang untuk melegakan internal kita, kita bisa hapus saja data dalam cacingnya ya. Ini data dalam cacingnya tidak atau sampah pada HP kita, kita bisa langsung saja hapus karena tidak ada gunanya. Ini bekas atau kinerja dalam HP kita, seperti kita habis menonton YouTube, hapus lagi karena ini membutuhkan pengerjaan ya. Kalau buat file lainnya sendiri, kita bisa menghapusnya dengan cara merefresh HP kita saja ya. Ini sudah dilihat dari awal 87,25 sekarang menjadi lega 1,52 GB ya. Oke, kita tutup. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan kepada kalian. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Jika ada yang kurang, kalian bisa komen. Tapi lebih baiknya kalian subscribe channel ini untuk terus berkembang, supaya saya bisa upload setiap hari seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.